sak na pati dan jiwaku ku datang padamu dalam kerinduan kasihmu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu, kemuliaanmu tercurah bagiku. Di saat aku berdoa menghadap kekudusanmu, ajar aku terima saja memuji akan kedaulatanmu ya Tuhan. Kalau malam hari ini kami boleh ada bersekutu berkumpul di tempat ini, memuliakan engkau semua karena anugerah Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat untuk Allah yang dahsyat, lebih dahsyat lagi. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Siapa yang percaya Makassar kota parah, saudara? Siapa yang percaya Makassar kota yang diberkati Tuhan? Oh, haleluya. Indonesia! 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 Makassar! Gereja Tuhan! Kalau saya bilang orang percaya, siapa di sini orang percaya? Semua bilang penuh kuasa. Saya percaya orang percaya anak Tuhan Yesusnya ada yang lome-lome. Tahu lome-lome? Ya kan? Ya, saya banyak masalah, saya banyak persoalan. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia datang. Bapak Ali, ku tak dapat jalan. Saya percaya anak Tuhan, orang percaya penuh kuasa. Amen. Yee-ha! Kita buat iblis totofore. Aida. Itu anak Tuhan penuh kuasa, anak Tuhan penuh kuasa, gereja Tuhan bersatu, orang percaya penuh kuasa. Bertahun-tahun bangsa ini terjajah oleh kuasa kegelapan. Bertahun-tahun orang yang menyebut dirinya pejabat,
pergi ke dukun, percaya paranormal, percaya penasihat spiritual. Orang yang menyebut dirinya jenderal, di tangan kanan ada senjata, tapi di tangan kiri ada fiu-fiu, kata orang Manado bilang. Sorry, saya bukan orang politik. Jadi saya ngomong apapun dari kacamata agama. Saya lihat apapun dari kacamata terang firman Tuhan. Kalau orang yang menyebut dirinya bupati, orang yang menyebut dirinya ketua DPRD, orang yang menyebut dirinya pejabat, orang yang menyebut dirinya gubernur, orang yang menyebut dirinya menteri, tapi percaya kuasa-kuasa kegelapan, maka bangsa ini berada di bawah kutuk. Itu sebabnya gereja harus bersatu hati. Ya Tuhan, siapapun yang terpilih untuk gubernur, siapapun yang terpilih untuk wali kota, siapapun yang terpilih untuk pemimpin-pemimpin muspida di kota Makassar, di Sulawesi Selatan, jangan sampai ada yang percaya dukun-dukun, percaya kuasa-kuasa kegelapan, karena tumbalnya adalah darah. Dan di mana ada penyembahan berhala, di mana ada kepercayaan pada dukun-dukun dan kuasa kegelapan, maka ada banyak tak darah tertumpah. Indonesia harus kita doakan supaya tidak ada lagi darah yang tertumpah, tapi kemuliaan Tuhan yang boleh naik dan kuasa Tuhan boleh dasar. Yang setuju katakan amin. Malam ini waktu kau berdiri depan, engkau berdiri sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Bangsa ini membutuhkan orang-orang percaya yang hidup. Bangsa ini membutuhkan orang-orang percaya yang benar. Bangsa ini membutuhkan orang-orang percaya yang punya hati pahlawan, yang punya jiwa hidup sungguh-sungguh buat Tuhan. Setiap saudara yang berdiri depan di altarnya Tuhan, Alkitab bilang minta maka padamu akan diberi. Sesuai dengan imanmu jadi padamu, hidupmu gak akan sama lagi. Pak Kajati bersama dengan Ibu undang maju ke depan, Pak Dan Lantamal maju ke depan. Kita mau ucapkan berkat, ucapkan doa. Mungkin dari kepolisian, kalau ada yang bisa mewakili. Kalau tidak keberatan, Pak Dani, Pak Wali Kota juga maju ke depan. Kita mau ucapkan berkat. Pak Dandim juga maju ke depan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Nothing but the blood of Jesus. Kita mau ucapkan berkat. Bapa di dalam nama Yesus, pemimpin-pemimpin kami ada di depan kami. Alkitab ajarkan kami, takutlah akan pemerintah, doakanlah para pemimpin. Kami angkat tangan, kami ucapkan berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mereka dikuatkan Tuhan, mereka diberikan hikmat. Roh takut akan Tuhan akan menyertai mereka, sehingga di Sulawesi Selatan, di Makassar ini, pimpinan-pimpinan muspida luar biasa. Makassar tetap damai, Sulawesi Selatan tetap luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nothing but the blood.